Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Orang modern berpikir, menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, dan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Semuanya itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak ada uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Dan Anda harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang?